Halo sahabat Netra, kembali lagi bersama saya Sofyan di channel Dunia Netra. Yang kepo dan pengen tahu tentang Tuna Netra, ikuti terus ya videonya sampai selesai. Dan jangan lupa juga klik like, subscribe, dan share. Halo sahabat Netra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Netra. Hari ini saya ingin berbagi tutorial ataupun panduan singkat bagaimana sih cara mengaktivasi Microsoft Office dan Windows sekaligus ya sahabat Netra. Nah mungkin sebelumnya kan saya sudah buat juga ya tutorial untuk melakukan aktivasi Microsoft Office ataupun Windows dengan menggunakan Microsoft Toolkit ya. Nah kali ini saya ingin mengaktivasi dengan program lain yaitu namanya KM Spico. Ya jadi KM Spico ini kita sekali aktivasi itu sudah bisa mengaktivasi Office ataupun Windows sekaligus. Nah biasanya kan untuk pengguna Office mungkin yang tidak original gitu ya, ataupun Windows yang tidak original, pastinya tuh setiap 6 bulan sekali dia minta diaktivasi untuk Office ataupun Windowsnya. Untuk Office biasanya kalau misalkan dia expired itu ketika kita masuk ke dalam program Microsoft Word atau Microsoft Excel gitu ya, dia ada keterangan activation failed gitu kan, lalu ada close button. Nah gimana sih cara mengaktivasi Office gitu ya ataupun Windows secara sekaligus kita ada bersamaan dengan satu klik saja gitu kan ya. Nah ini jadi ada dengan menggunakan program KM Spico gitu ya. Nanti insya Allah untuk softwarenya atau programnya akan saya sertakan di kolom deskripsi video ini. Baik, sebelum menuju ke tutorial, ayo silakan yang belum subscribe, di subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa berkembang dan sahabat Netra semua tidak ketinggalan updatean video-video terbaru dari channel Dunia Netra. Baik, sekarang kita langsung saja menuju ke tutorialnya. Check it out. Baik sahabat Netra, sebelum menuju ke tutorial, kasih tepuk tangannya dulu dong. Masa segitu doang tepuk tangannya, lebih meriah lagi kali bisa. Nah gitu dong, jadi saya kan tambah semangat buat tutorialnya. Terima kasih. Baik sahabat Netra, jadi sebelum kita melakukan aktivasi ya, maupun aktivasi Office maupun aktivasi Windows, nah sebelumnya pastikan untuk antivirusnya sudah dinonaktifkan ya sahabat Netra ya. Untuk antivirusnya sudah dinonaktifkan. Nah, untuk kali ini saya tidak membahas lagi bagaimana cara menonaktifkan antivirus. Oke, jadi ini sudah saya nonaktifkan sebelumnya untuk antivirusnya, untuk Windows Defender-nya ya, ataupun antivirus lainnya. Nah, sekarang jadi langkah yang dilakukan adalah kita harus menginstal terlebih dahulu untuk program ataupun software aktivasinya ya, atau KM Spico ini. Oke, nah di sini saya akan install terlebih dahulu untuk software KM Spico-nya sebelum melakukan aktivasi. Oke, KM Spico activator, enter. Oke, KM Spico setup.exe. Oke, saya mulai menginstal ya, sahabat Netra ya.
perhatikan dengan seksama. Oke, okay, saya enter di sini. Oke, di sini ada pilihan, ada next grader button dan cancel. Kita tekan tab. Ada cancel. Next grader button. Oke, okay, kita tekan enter di next grader button. Oke, okay, sudah masuk. Kita tekan enter di next grader button. Lalu kita tekan tab satu kali. Nah, di sini ada pilihan untuk persetujuannya ya. Ada di sini I did agreement dan I accept agreement. Di sini kita panah atas atau panah bawah. Setelah tadi kita tekan tab, kita panah atas atau panah bawah. Nah, I accept agreement ya. Kita arahkan kursornya ke I accept agreement ya, bukan yang do not accept agreement ya, tapi yang I accept. Atau saya setuju ya. Oke, setelah itu kita sudah arahkan kursornya ke I accept agreement. Lalu kita tekan tab. Ada less back. Ada next grader. Nah, jika kita ingin melanjutkan penginstalan, kita tekan enter di next grader button. Oke, nah jadi tempat penginstalannya adalah di sistem C, program file, lalu KM Spico. Oke, lalu kita tekan tab. Ada browse, tab lagi. Less back. Lalu ada next grader. Oke. Kita tekan enter di next grader button atau lanjut ya. Nah, di sini ada pilihan apakah kita ingin taruh programnya juga ya di start menu. Di sini do not start menu gitu ya. Do not create start menu. Nah, di sini saya centang saja. Oke, saya centang ya. Saya cek saja sini do not, jadi tidak usah saya taruh di program start menu, biarkan saja di program file dan di sistem C itu ya. Oke, lalu kita tekan tab lagi. Less back. Next creator button. Kita tekan enter lagi di sini. Next creator. Oke, ini sedang proses penginstalan. Kita tunggu beberapa saat. Oke, sahabat netra, untuk penginstalan KM Spico sudah selesai. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah kita lakukan aktivasi. Ya, untuk aktivasi Office ataupun aktivasi Windows-nya. Oke, sekarang di sini kita tekan L4 aja keluar dari folder ini. Oke, jadi untuk melakukan aktivasinya, tadi kan sudah ada ya penyimpannya di C, lalu di dalam program file KM Spico. Nah, berarti kita sekarang masuk ke disk PC. Oke, disk PC, enter. Setelah itu kita pilih lalu ke sistem C, enter. Oke, nah sekarang saya sudah berada di dalam sistem C atau lokal C. Nah, setelah itu kita tekan P aja ke program file. P lagi. Nah, program file. Nah, kalau misalkan sahabat netra di sini menggunakan sistemnya 64 bit, di sini program filenya ada dua ya, sahabat netra. Ada yang 86, ada yang program file saja. Nah, kita pilih yang program file saja ya, bukan yang program file 86. Oke, di sini ya program file saja, enter. Nah, setelah kita sudah masuk ke dalam program file, kita tekan saja huruf K sampai menuju KM Spico. Oke, sudah KM Spico. Lalu kita tekan enter di sini untuk masuk ke dalam folder KM Spico-nya. Oke, sudah masuk ke dalam folder KM Spico. Lalu kita tekan huruf A. Nah, autofico.exe ya. Oke, autofico.exe ya. Nah, setelah itu jika kita ingin melakukan aktivasi Office ataupun Windows, kita tekan saja enter di sini. Nanti akan keluar nada ya, suara nada gitu, proses. Oke, kita tekan enter lagi di sini. Autofico.exe, saya enter. Oke, sudah ada keterangan program complete. Nah, berarti untuk proses aktivasinya sudah berhasil ya, sahabat netra ya. Nah, berarti untuk untuk prosesnya sudah berhasil untuk aktivasi Windows ataupun aktivasi Microsoft Office-nya. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya, sahabat netra, cara
mengaktivasi Windows ataupun Office dengan menggunakan program KM Spico. Semoga tutorialnya bisa bermanfaat dan bisa dipahami ya sahabat netra. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Sofyan Sukmana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Sofyan Sukmana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.